Beredar video lawas Mario Dandi sebelum terjerat kasus penganiayaan. Sosok anak mantan pejabat Ditjen Pajak Eselon 3 Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandi masih jadi perbincangan publik. Video-video lawas dirinya pun muncul dan kembali viral. Seperti halnya video lawas saat dirinya sedang di rumah dengan seorang wanita diduga sang ibu. Momen tersebut terungkap dari unggahan akun TikTok Eliaksa. Dalam unggahan tersebut, Mario Dandi tampak sedang duduk menghadap meja makan. Rupanya ia hendak makan sebuah hidangan yang telah disiapkan oleh sang ibu. Mario Dandi memegangi sendok dan garpu hendak mau makan hidangan tersebut. Kemudian suara seorang wanita terdengar, yang diduga suara sang ibu. "Enak dan rawonnya?" tanya wanita tersebut. Dandi pun langsung melirik ke arah kamera dan menunjukkan ekspresi wajah kesal. Sebab, ia belum mencicipi makanan tersebut, namun sudah ditanya soal rasa. "Belum nyoba," kata Mario Dandi terlihat kesal. Kemudian, terdengar juga suara pria di dekatnya, yang diduga adalah sang ayah, mantan pejabat pajak, yang jabatannya dicopot setelah kasus Dandi viral. "Cobain," ucapnya dengan lembut. Dalam tulisan video yang diunggah, netizen mengatakan jika watak Mario Dandi sudah batu sejak dulu. Dalam keterangannya juga menilai jika sosok Dandi sangat manja. Video yang diunggah akun TikTok Eliaksa itu mendapat beragam reaksi dari warganet. Publik menilai bahwa watak Mario Dandi terlihat seperti anak manja. Selain itu, warganet juga malah berkomentar kocak.